Happy Level. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Oke, puji Tuhan, bersyukur karena sampai sekarang ini masih sehat-sehat saja ya. Oke, ketemu dengan Teacher Calvin. Teacher Calvin menyapa kita semuanya. Selamat pagi. Oke, Matthew 1, selamat pagi. Matthew 2, selamat pagi. Oke, Matthew 3, selamat pagi. Semuanya kalau teacher angkat tangan, jadi semuanya juga menyapa Teacher Calvin. Begitu Teacher Calvin menyapa kalian, kalian juga menyapa Teacher Calvin dengan mengangkat tangan. Halo semua Matthew Level. Oke. Nah, dengan Teacher Calvin belajar pendidikan agama, ya, belajar religion. Jadi mungkin ada yang bertanya, nah, teacher, kita mau belajar apa saja ya di religion? Nah, yang kita belajar ini dia. Yang pertama adalah kalian belajar ini, yaitu Alkitab. Ini kalian bawa. Kalau pas tatap muka, ini harus dibawa karena ini adalah dasar di mana kita belajar tentang religion. Ya. Nah, kemudian ini adalah buku ibadah. Nah, kalian harus mengisi ini. Kenapa harus diisi? Karena buku ini adalah menjadi tugas project kamu. Ya, selama 1 semester, 2 semester, maka buku ibadah dipakai untuk memberi nilai project. Jadi setiap minggu kamu harus isi. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti punya Aurel. Nah, ini seperti ini, dia sudah isi. Jadi di kolom ini kamu kasih tanggalnya. Nanti papa mama kamu di rumah bisa mengarahkan kamu ya. Oke, ini tanggalnya. Kemudian di sini temanya apa sih yang kamu belajar di hari itu sama guru-guru sekolah minggu kamu. Lalu kemudian di sini ditulis ayat Alkitab. Ayat Alkitab yang kamu mau belajar. Kamu kemudian isi tanda tangan. Nah, dicek sama guru sekolah minggumu nanti. Kalau misalnya sudah tulis, sudah ikutin ibadah dengan baik, dicek sama guru sekolah minggu. Nah, kemudian baru teacher bagian terakhir yang tanda tangan ya. Nah, tetapi teacher, kamu bertanya, sekarang kan masih belum bisa ikut sekolah minggu di gereja. Jadi saya kan hanya ikut sekolah minggu itu di rumah, online teacher, live streaming teacher. Nah, tidak masalah. Jadi kamu nanti boleh ikut ibadah online, tetapi kamu harus isi semua ini ya. Dan yang tanda tangan untuk sementara di sini adalah papa mama kamu ya. Jadi setelah diisi lalu difoto lalu dikirim ke Teacher Calvin ya. Nah, kemudian teacher, aku susah dapat link untuk sekolah minggu. Nah, teacher mau kasih link untuk sekolah minggu Gereja Rek Indonesia. Di bawah ini ada link sekolah minggu, ibadah sekolah minggu Rek Reform Exodus Community ya. Oke. Nah, kemudian baru inilah kita belajar religion, belajar agama. Jadi kita akan belajar bab pertama mengenai aku diciptakan. Oke, sudah jelas ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, biasanya tereng. Oke, kita mau bernyanyi. Oke, nanti yang pintar nyanyi boleh kasih tahu teacher biar bisa nyanyi bareng ya. Oke, kita nyanyi bersama. Kita mau nyanyi dari terbit matahari. Oke ya, semua ikutin ya. Oke. Okay.
dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Okay. Kita berdoa, semuanya lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta pertolongan ya sebelum kita belajar. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah Tuhan, dan saat ini kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan untuk Tuhan boleh pimpin kami di dalam kami belajar. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesehatan kepada anak-anak Matthew Level. Tuhan kuatkan, berikan kepintaran. Engkau juga memberkati papa mama mereka di rumah dan kakak adik mereka. Tuhan yang terus menghindarkan mereka dari semua virus yang sedang melanda bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau belajar tentang aku diciptakan Tuhan. Oke, ikutin teacher. Aku diciptakan Tuhan. Kamu coba, teacher tunggu ya. Oke, sekali lagi coba ya. Aku diciptakan Tuhan. Oke, good. Nah, bahan bacaan yang kita akan belajar di dalam Alkitab adalah Kejadian 1 ayat 27 ya, dan juga Mazmur pasal 100 ya. Nah, sekarang kalau kamu di dalam rumah nih, di dalam rumah, maka apa yang kamu lihat? Kamu pasti lihat papa mama, kamu pasti lihat adik, kamu pasti lihat kakak abang. Oke, kalau misalnya di dalam rumah juga kamu bisa melihat misalnya binatang seperti kucing, seperti anjing. Ada ya, kelinci ya. Nah sekarang ketika kamu keluar ke halaman rumah, apa yang kamu lihat? Oh teacher, aku melihat taman, aku melihat pohon. Nah itu adalah semuanya indah ya. Kemudian teacher, aku juga waktu pergi jalan-jalan bareng papa mama,
aku bisa melihat gunung yang begitu indah. Aku bisa melihat laut yang begitu luas. Aku juga melihat tumbuh-tumbuhan yang begitu subur. Teacher, aku pernah ke Bali. Aku bisa melihat pemandangan yang indah, pantai yang bagus. Nah, kamu pasti bisa menceritakan itu sama teman-temanmu ya. Atau juga bisa ceritakan sama papa mama, karena kamu sudah pernah melihat. Nah, sekarang ketika kamu melihat itu alam yang begitu indah, melihat pohon, melihat semuanya, melihat manusia, sesama, bahkan aku juga melihat, kamu bilang, "Teacher, aku juga bisa melihat teman-temanku. Ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, beda-beda. Ya, aku juga bisa melihat binatang-binatang, Teacher." Nah, itu semua sangat indah. Nah, pertanyaan buat kamu, kira-kira siapakah yang menciptakan ini semuanya? Siapakah yang menciptakan manusia? Siapakah yang menciptakan alam? Siapakah yang menciptakan air? Siapakah yang menciptakan ikan? Pasti kamu akan berpikir dan pasti menjawab, "Ya, Teacher, aku tahu. Yang menciptakan itu, Teacher, adalah God. Yang menciptakan adalah Tuhan." Iya. Oke. Nah, sekarang ketika kalian sudah tahu itu, Tuhan sudah menciptakan itu semua ya. Nah, sekarang kita harus tahu urutan penciptaan. Nah, apa saja urutan penciptaan? Kita kan sudah tahu nih, semua diciptakan Tuhan. Sudah menciptakan gunung, laut. Nah, kita harus tahu kira-kira urutan penciptaan Tuhan itu seperti apa? Bagaimana urutan apakah tumbuhan duluan? Apakah manusia lebih duluan? Apakah air lebih duluan? Nah, ini dia. Kita tahu apa urutan penciptaan. Yang pertama adalah Tuhan ciptakan terang dan gelap. Oke, terang dan gelap. Nah, kalau terang berarti itu ada cahayanya ya. Atau tidak gelap. Kemudian kalau gelap pasti tidak ada cahayanya. Kita tidak bisa melihat teman kalau malam-malam ya. Terang dan gelap. Yang kedua adalah cakrawala atau langit. Nah, cakrawala atau langit itu yang melapisi bumi ini, luar angkasa. Ya. Nah, sekarang urutan ketiga, hari ketiga adalah dia menciptakan daratan. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan Tuhan menciptakan lautan ya, yang begitu luas. Daratan kita bisa lompat-lompat. Kemudian tumbuh-tumbuhan kita bisa menikmati buahnya. Misalnya pohon mangga, kita bisa menikmati nasi karena ada ditanam padi. Kita bisa menikmati sejenis buah-buahan yang begitu enak ya. Kita bisa menikmati rambutan. Nah, itu Tuhan ciptakan. Nah, hari keempat Tuhan sudah menciptakan matahari. Kalau matahari di siang hari terang sekali ya. Kemudian Tuhan ciptakan bulan di langit ya. Bulan kalau malam-malam bisa kita lihat bulan
besar. Ya, besar kalau malam-malam hari ya, ada cahayanya. Lalu kemudian, apalagi bintang. Tuhan menciptakan bintang-bintang di langit. Banyak sekali bintang-bintang. Kalau kita keluar lihat bintang malam-malam, banyak sekali. Nah, kemudian hari kelima, Tuhan menciptakan burung di udara yang terbang. Seperti burung elang, burung gagak, gitu ya, burung pipit. Kemudian diciptakan ikan di laut. Ya, ada ikan yang berkeliaran di air, bahkan mungkin di rumah kamu ada akuarium yang isinya ada ikan. Ikan kecil-kecil. Siapa yang punya ikan di rumah? Pasti senang sekali lihat ya. Ikannya. Nah, kemudian hari ke-6. Hari ke-6 Tuhan menciptakan hewan-hewan hidup di darat seperti anjing, kucing, juga harimau, gajah, jerapah yang besar, bebek, ayam. Kemudian apa lagi ya, teacher? Dan terakhir adalah manusia. Manusia Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan manusia untuk boleh menikmati semua ciptaan Tuhan. Nah, kita sudah tahu ya, kita bisa menikmati alam, kita bisa menikmati ciptaan Tuhan. Kita sudah tahu urutan penciptaan yang Tuhan ciptakan. Nah, sekarang hari ketujuh, Tuhan mau ngapain? Hari ketujuh, Tuhan menguduskan hari ketujuh itu. Itu apa? Untuk kita bisa memuji Tuhan, datang ke sekolah minggu, beribadah, memuliakan Dia, memberikan persembahan kepada Tuhan. Pada hari ketujuh, Tuhan kuduskan. Nah, kita sudah belajar itu semua hari penciptaan. Sekarang kita pasti sudah tahu. Kalau ada yang tanya, apa tanya, siapa menciptakan kamu? Leo pasti akan menjawab, ya Tuhan, karena Tuhan itu baik. Lalu ada yang tanya lagi, teachernya, halo, Rina, siapa menciptakan kamu? Siapa ya? Oh ya, Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Anak-anak, itu saja yang kita belajar ya. Dan sekarang kamu lihat tugas kamu yang mau dikerjakan. Lihat bukunya. Nah, yang mau dikerjakan adalah langsung ini. Yang mau dikerjakan adalah menggambar, mewarnai ya. Kamu warnai gambar ini sebagus mungkin ya. Kamu warnai dengan bagus rambutnya. Ini adalah cewek ya, perempuan. Ini laki-laki. Kamu warnai, kamu kasih warna rambutnya, warna bajunya, sepatunya. Ya, itu saja yang kamu kerjakan ya. Itu saja. Dan sehat-sehat selalu di rumah ya. Salam buat papa mama juga ya, tetap semangat anak-anakku, tetap sehat ya. Jaga kebersihan sebelum makan, sesudah makan cuci tangan ya. Sekian saja, dan Tuhan Yesus memberkati.
Bye.